Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Sebuah informasi untuk kalian, penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah berjudul No One Will Save You. Film ini mengisahkan kehidupan seorang remaja putri yang hidup dalam kesendirian karena sesuatu hal buruk menimpa dirinya, serta kedatangan alien misterius yang entah dari mana asalnya hendak melakukan sesuatu terhadap penduduk bumi. Tapi di luar dugaan, kedatangan alien tersebut justru membawa berkah tersendiri bagi remaja tersebut. Dan lebih menariknya, sepanjang film ini tidak ada satupun dialog yang terjadi antara satu pemeran dan pemeran lainnya. Jadi, bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang remaja putri bernama Brin, tinggal di sebuah rumah besar di pedesaan terpencil. Meski terlihat ceria, Brin sebenarnya tidak begitu bahagia. Diketahui, semua orang di desa mengucilkannya, yang dikarenakan ketika Brin masih kecil, tanpa sengaja ia melukai sahabatnya yang bernama Maudie hingga meninggal dunia. Satu-satunya orang yang selalu menghiburnya dalam kesedihan adalah mendiang ibunya. Namun sejak sang ibu meninggal dunia, segalanya berubah, dan Brin harus menjalani kehidupan tanpa ada seorang pun yang memperdulikannya. Keseharian Brin adalah seorang penjahit, menerima pesanan secara online lalu mengirimnya. Dan dikala tidak ada kesibukan, Brin menghabiskan waktu dengan membangun miniatur bangunan yang mirip dengan bangunan di desanya. Hari itu, ketika Brin hendak mengirim baju pesanannya ke kantor pos, Brin melihat rumput halamannya mengering dengan bentuk aneh melingkar, seperti ada yang sengaja melakukannya. Dan setelah menyiraminya dengan air, Brin pergi ke kantor pos menggunakan mobilnya. Lalu di perjalanan, Brin berhenti di depan rumah tetangganya, tempat tinggal seorang lelaki yang sejak dulu menarik perhatiannya. Brin melambaikan tangannya, tapi laki-laki itu nggak peduli. Karena seperti yang kita tahu, Brin dicap sebagai seorang pembunuh karena perbuatannya di masa lalunya. Sampai di kota, Brin diam-diam memasukkan paket ke dalam kotak, seolah tidak ingin orang-orang melihat kedatangannya. Sebagai seorang yang dikucilkan, berada di keramaian bukanlah hal yang menyenangkan. Sepulang dari kantor pos, Brin mengunjungi makam ibunya. Brin meneteskan air mata seakan ingin mencurahkan kesedihan yang ia alami. Di sana, ia juga bertemu dengan para tetangga. Namun ketika menyapa, tidak ada satupun dari mereka yang memperdulikannya. Dan ketika hendak pulang ke rumah, Brin malah melihat orang tua Maudie berjalan di area pemakaman. Karena merasa malu dan tidak ingin mencari masalah, Brin bersembunyi di balik mobilnya. Sampai di rumah, Brin menulis surat untuk Maudie. Meskipun sahabatnya itu sudah meninggal, Brin seringkali menceritakan kesehariannya. Lalu ia taruh di atas makamnya sebagai tanda bahwa hingga saat ini Brin tetap menyayangi sahabatnya tersebut. Sore itu, Brin mendapat kiriman paket dari seseorang. Akan tetapi, alih-alih memberikan paket itu kepada Brin secara langsung, tukang pos itu malah melempar paketnya dengan kasar. Untungnya, paket itu bukan barang pecah belah, hanya miniatur bangunan yang ia pesan dari online shop. Malam harinya, ketika sudah terlelap, Brin terbangun karena mendengar suara aneh di halaman rumahnya. Brin mengira ada seorang pencuri lalu memeriksanya. Saat akan turun ke bawah, Brin melihat pintu depan terbuka perlahan-lahan, lalu muncul sosok bayangan misterius masuk ke dalam rumah. Karena takut, Brin balik ke kamar lalu sembunyi di bawah kolong kasur. Dan ternyata sosok misterius itu bukanlah seorang manusia, melainkan makhluk aneh berkaki jinjit yang kemungkinan besar adalah alien. Brin melihat alien itu keluar melalui jendela kamarnya, lalu ia buru-buru menutup jendela, kemudian turun ke bawah menutup pintu depan. Tapi sesaat kemudian, semua peralatan elektronik menyala dan bergerak sendiri. Lampu berkedip-kedip membuat suasana di dalam rumah begitu mencekam. Brin kemudian mencoba menelpon seseorang, tapi ganggang telepon itu mengeluarkan suara mengerikan yang membuat Brin terkejut. Sontak, teriakan Brin membuat alien itu menyadari ada seseorang di dalam rumah. Alien itu pun kembali, lalu mencari di mana keberadaan suara manusia yang ia dengar barusan.
Terlihat alien itu menuruni anak tangga. Brin yang begitu ketakutan sembunyi di balik pintu kulkas. Tapi alien tersebut bisa mendengar suara nafasnya lalu memergokinya. Tanpa pikir panjang, Brin mencoba kabur keluar. Akan tetapi, alien itu mencegahnya dengan kemampuan telekinesisnya hingga membuatnya terjatuh. Alien itu kembali menggunakan kekuatan pikirannya, lalu menarik Brin ke arahnya. Brin mencoba meraih benda apapun di dekatnya, lalu menusuk kepala alien itu hingga jatuh ke lantai. Seakan masih tidak percaya dengan apa yang baru dialaminya, Brin mencoba tetap tenang. Hingga pagi menjelang, Brin tetap terjaga, antisipasi alien itu bangkit lalu melakukan serangan. Namun sepertinya alien itu sudah tewas, lalu Brin menutupi jasadnya dengan selembar kain. Setelah itu, Brin mencoba menelpon kantor polisi, tapi sayangnya telepon itu tidak berfungsi yang dikarenakan aliran listrik terputus. Lalu Brin masuk ke dalam mobilnya, hendak pergi ke kota memberitahu orang-orang tentang invasi alien, tapi sialnya mobilnya tuh tidak mau menyala sama sekali. Brin kemudian kembali ke dalam rumah membersihkan diri sambil mengobati lukanya. Dan setelah berdandan, Brin mengambil sepedanya lalu pergi ke kota. Di tengah perjalanan, Brin melihat mobil tukang pos mengalami kecelakaan tepat di depan rumah lelaki yang ia sukai. Tapi tidak ada seorang pun di sana, dan anehnya, Brin juga menemukan tanda lingkaran misterius seperti di halaman rumahnya. Brin menduga mereka juga mengalami serangan alien seperti yang dialaminya semalam. Segera, Brin melanjutkan perjalanannya, tapi sampai di kantor polisi, Brin malah bertemu dengan orang tua Maudie. Mereka tentu saja tidak senang dengan kedatangannya, bahkan wanita itu meludahi Brin dengan tatapan penuh kebencian. Dua polisi yang ada di kantor juga tidak berbuat banyak karena mereka tidak mau bermasalah dengan kepala polisi. Mendapat perlakuan buruk, Brin mengurungkan niatnya lalu memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Namun saat hendak mengambil sepedanya, seseorang dengan sengaja menggembok sepedanya yang membuat Brin tidak bisa menggunakan sepedanya lalu menangis di pinggir jalan. Brin pada akhirnya memutuskan naik sebuah bus untuk pulang ke rumah. Akan tetapi, di tengah perjalanan beberapa penumpang mendekatinya. Mereka mulai bertingkah aneh. Brin melihat ada sesuatu bergerak di tenggorokan mereka seakan dirasuki sesuatu. Mendengar ada ribut-ribut di dalam, supir menghentikan busnya agar mereka berdua bisa melarikan diri. Sampai di sebuah rumah ibadah, Brin mencoba mengetuk pintu mencari bantuan, namun tidak ada siapapun di dalam. Lalu Brin mendatangi makam Maudie yang terletak di sebelah bangunan tersebut dan lagi-lagi Brin meneteskan air mata. Tiba-tiba sebuah awan petir besar bergerak ke arahnya. Brin berlari sekuat tenaga, namun tanpa ia ketahui awan tersebut semakin membesar hingga menutupi langit di atas perkotaan. Terlihat beberapa orang tetangganya melambaikan tangan ke arah awan tersebut seolah menyambut kedatangan teman-temannya. Yang besar kemungkinan mereka telah dikendalikan alien. Lalu Brin bergegas pulang ke rumah. Sampai di dalam, ia mendapati ada jejak misterius berlendir yang sepertinya keluar dari mulut jasad alien tersebut. Brin mencari tahu kemana arah jejak tersebut, tapi sampai di luar, Brin melihat gumpalan awan petir itu sampai di atas rumahnya lalu kembali ke dalam. Brin kemudian menyalakan lilin dan api unggun untuk menerangi rumahnya. Ia juga memasak air panas sebanyak mungkin. Lalu ia menutup semua jendela, kemudian menutup pintu depan menggunakan kain lalu memakunya agar para alien tersebut berpikir tidak ada orang di dalam rumah. Setelah mengamankan situasi di dalam rumah, terlihat lampu sorot pesawat alien itu mencoba memindai aktivitas di dalam rumah, yang menandakan para alien tersebut sudah berkumpul di halaman rumahnya. Sialnya, paku yang ia gunakan untuk menutup pintu dengan kain terlepas satu persatu. Dan setelahnya, seberkas sinar biru menyinari rumah kemudian menarik jasad alien yang ia bunuh sebelumnya. Nah, saat Brin hendak bersembunyi di dalam kamarnya, alien tersebut mendeteksi ada gerakan di dalam rumah lalu masuk ke dalam.
Akan tetapi, meski Brin sudah mencoba tidak bersuara, alien itu mengetahui keberadaannya. Brin refleks mengacungkan gunting ke arah alien tersebut. Akan tetapi, alien itu melucuti gunting yang ia pegang menggunakan kekuatan pikirannya. Brin mencari sebuah benda yang bisa ia gunakan untuk melawan alien itu, tapi yang ia pegang justru foto dirinya bersama Maudie. Karena penasaran, alien tersebut juga merebutnya. Ketika pandangan alien tersebut teralihkan, Brin kabur ke dapur. Tapi tanpa diduga, seekor alien yang berukuran lebih kecil tiba-tiba datang lalu menyerangnya. Brin sekuat tenaga melawannya, kemudian menyiramnya dengan air panas. Tapi alien kecil itu sangatlah kuat dan tidak merasa sakit sama sekali. Meski pada akhirnya, Brin berhasil melumpuhkan alien tersebut lalu keluar rumah melalui jendela kamarnya. Tapi ternyata, di luar ada alien berukuran raksasa diam-diam mengamati gerak-geriknya. Seorang lelaki yang sudah dirasuki alien tiba-tiba datang menyergapnya, lalu menyeret Brin untuk diserahkan kepada alien raksasa tersebut. Terlihat alien itu memberi aba-aba pada pesawat induk agar menyalakan mesin teleportasi untuk membawa Brin ke dalam pesawat. Tapi untungnya Brin berhasil melepaskan diri dari cengkeraman pria yang menangkapnya dan tanpa sengaja justru pria itu yang tersedot ke atas. Melihat alien itu lengah, Brin berlari sekencang mungkin dan alien raksasa itu pun langsung mengejarnya. Tapi karena tubuh besarnya, alien itu cukup kesulitan mengikutinya. Lalu ia naik ke atap rumah mengeluarkan suara mengerikan yang membuat Brin kesakitan mendengarnya. Brin lantas masuk ke dalam mobilnya. Alien itu mencoba menerobos masuk, tapi yang terjadi alien itu malah kejepit. Alien itu meronta-ronta hingga menghancurkan tangki bensin mobilnya. Lalu Brin menyalakan api untuk membakar alien tersebut. Brin kemudian bergegas masuk ke dalam rumah lalu mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi tanpa ia ketahui, ada alien di dalam kamarnya sambil terus-terusan mengamati benda-benda yang ada di dalam. Seperti foto masa kecilnya bersama Maudie ataupun tulisan-tulisan curahan isi hatinya. Tiba-tiba, seberkas sinar merah menyorot ke arah Brin yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu datang seekor alien mendekatinya, memuntahkan parasit dari dalam mulutnya untuk menginfeksi Brin. Dan setelah parasit tersebut masuk ke dalam tubuhnya, segalanya berubah menjadi tenang seakan tidak pernah terjadi invasi. Rumahnya yang sebelumnya rusak karena serangan alien kembali utuh. Bahkan, Brin melihat sahabat kecilnya masih hidup dan kini sudah dewasa seperti dirinya. Melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut, Brin segera menyadari kalau dirinya berada dalam pengaruh genjutsu alien. Lalu ia merogoh tenggorokannya untuk mengeluarkan parasit tersebut. Dan setelah berhasil melakukannya, Brin mendapati keadaan seperti semula. Terlihat seberkas sinar dari atas pesawat menyinari parasit tersebut kemudian membentuk sebuah tubuh manusia. Brin memanfaatkan momen tersebut untuk kabur ke dalam hutan. Tapi siapa sangka, ia malah bertemu kembarannya sendiri yang gak lain adalah perwujudan dari parasit yang sebelumnya hinggap di tubuhnya. Tiba-tiba, alien tersebut menusuk perut Brin, lalu Brin membalasnya dengan menusuk leher alien itu hingga tak bernyawa. Dan ketika hendak kembali ke rumah, seekor alien raksasa menghadangnya.
Dan kali ini Brin tidak bisa lolos dari mesin teleportasi alien, kemudian dibawa naik ke dalam pesawat angkasa. Satu persatu dari alien tersebut mendatangi Brin, kemudian mencoba memasuki dan membaca isi pikirannya. Brin kembali melihat kejadian di masa lalu ketika ia masih kanak-kanak menikmati hari-hari bahagianya, hingga sebuah tragedi menimpanya. Dalam kenangan tersebut, Brin dan Maudie terlibat suatu pertengkaran. Maudie mendorong Brin hingga terjatuh, lalu Brin mengambil sebuah batu yang kemudian ia gunakan untuk menghantam Maudie. Tapi tanpa sengaja, batu itu mengenai kepala Maudie hingga membuatnya meninggal. Hingga saat ini, Brin masih menyesali perbuatannya tersebut yang ia tunjukkan lewat surat yang ia tulis untuk Maudie. Ketika Brin bertemu dengan Maudie dalam ingatan tersebut, Maudie memegang tangan Brin, seolah dia mengerti bahwa sahabatnya tersebut benar-benar menyayanginya, dan Maudie pun memaafkan semua kesalahannya. Pertemuan ini pun menghapus duka dan rasa bersalah yang ada di dalam hati Brin selama ini. Setelah melihat ingatan dan kenangan masa lalu Brin, para alien tersebut terlihat berbicara satu sama lain. Brin tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tapi pada akhirnya mereka mengembalikan Brin ke bawah lalu terbang keluar angkasa. Entah apa yang membuat Brin tersenyum, tapi ia merasa segalanya akan baik-baik saja. Scene kemudian berganti ke hari-hari berikutnya. Semuanya terlihat normal. Rumah yang sebelumnya hancur berantakan itu kembali utuh seperti semula. Terlihat Brin berdandan seperti hendak pergi menemui seseorang. Senyum dan tawa bahagianya kembali seperti ketika kesedihan belum menyelimuti hari-harinya. Bahkan semua tetangga yang sebelumnya membenci kini bersikap baik padanya. Seolah-olah Brin itu tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Selain itu, lelaki yang dulu ia sukai dan ikut mengucilkan Brin kini menjalin hubungan dengannya. Terlihat mereka berdua bahagia berdansa di sebuah acara pesta, dengan banyak pesawat alien terbang di atas langit, dan akhirnya film pun selesai. Oke, sebelum kita akhiri video, kita akan sedikit menganalisa apa yang terjadi di dalam film seperti biasanya. Brin Adam digambarkan sebagai seorang yang terasing setelah sebuah insiden menimpa dirinya. Semua orang membencinya kecuali ibunya yang kemudian meninggalkannya seorang diri terjebak dalam kesedihan berlarut-larut. Kedatangan makhluk asing tersebut seakan merepresentasikan keadaan Brin yang terasing di kota di mana ia tinggal. Biasanya, seseorang yang dikucilkan akan lebih memilih pindah ke kota lain kemudian memulai segalanya dari awal. Tapi tidak dengan Brin, dan hal ini tentunya berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan si pembuat film. Setiap peradaban asing yang datang ke bumi pasti memiliki teknologi yang lebih maju. Sebagai spesies super cerdas, tentunya mereka tidak datang begitu saja tanpa alasan. Entah dengan tujuan ingin mengeksploitasi sumber daya atau hanya sekedar ingin mempelajari kehidupan di planet yang mereka kunjungi. Nah, ketika mereka itu sudah berhasil mengendalikan penduduk kota dengan menanamkan parasit di dalam tubuhnya, di luar dugaan, alien itu malah tertarik dengan kehidupan Brin setelah melihat kenangan masa lalunya. Yang pada akhirnya mereka mengizinkan Brin melanjutkan kehidupannya dengan tujuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu bagaimana dengan sikap penduduk kota yang tiba-tiba berubah menjadi baik dan Brin seolah-olah tidak pernah menyadari kalau dirinya pernah melakukan kesalahan di masa lalu? Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, para alien tersebut sengaja menghapus ingatan kebencian terhadap Brin, sehingga mereka bisa menerima Brin seperti yang lainnya. Yang kedua, semua manusia sebenarnya ada di bawah kendali para alien setelah mereka menginfeksi penduduk kota dengan parasit. Hal tersebut terbukti, mereka seolah-olah tidak terganggu dengan banyaknya pesawat angkasa yang melayang di atas kota mereka, kecuali Brin yang diizinkan melanjutkan kehidupannya dengan penuh kebahagiaan. Ada kemungkinan Brin bisa menerima keberadaan mereka setelah para alien tersebut mengembalikannya ke bumi. Hal itu terlihat dari tawa bahagianya seakan mengerti bahwa para alien tidak bermaksud jahat pada penduduk bumi. Atau mungkin para alien itu sengaja menghapus rasa takutnya agar bisa menerima kedatangan mereka. Namun yang pasti, Brin akhirnya mendapatkan sesuatu yang menurutnya tidak pantas ia dapatkan,
Ini adalah buah dari kesabaran Brin menghadapi penderitaannya selama ini. Seorang remaja tanpa teman, tanpa keluarga, menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan tanpa mengeluh sedikit pun. Terlepas dari teori-teori tersebut, ending bahagia adalah hal yang disenangi para penonton. Tidak peduli apa yang terjadi di bumi, setidaknya kini Brin bahagia dengan kehidupannya. Itulah alur film No One Will Save You. Terima kasih udah menonton, saya selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.